Pembangunan Indonesia terus berderap maju, termasuk sektor konstruksi sebagai salah satu pilar utamanya. Menumbuh kembangkan kemampuan nasional di sektor konstruksi harus terus dilakukan dan hanya dapat dicapai melalui inovasi. Maka dalam kesempatan ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Forum Sinergi Inovasi Industri menyelenggarakan Sustainable Construction Innovation Award 2023 sebagai apresiasi atas upaya perusahaan yang telah mampu melakukan inovasi produk maupun jasa di bidang konstruksi. Dengan Ketua Pengarah Bapak Insinyur Nicodemus Daud, Master of Science, dan Ketua Tim Penilaian Bapak Dr. Ing Puji Kuntoro. Maka setelah pembukaan masa pendaftaran inovasi pada publik 10 perusahaan yang dinilai inovatif dalam 5 kategori. Mereka adalah CV Bata Lego Madura, PT Mobilex Indonesia, PT Propan Raya, PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi, PT MRT Jakarta, PT Bitutek, PT Nindya Karya, PT Peduli Alam Nusantara, PT Konsumen Perumahan Nasional, PT Cipta Arka Niaga. Itulah para perusahaan yang dinilai inovatif melalui produk dan jasa konstruksinya. Semoga dapat menginspirasi kita semua, sehingga dunia konstruksi dan Indonesia semakin maju melalui inovasi.